Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi membacakan buku Encyclopedia Mizanul Hikmah. Kali ini akan membacakan 3 hadis saja. Yang pertama, hadis yang masih dari Baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbunyi, "Al-mu'minu syakirun fis sarai, sabirun fil bala'i, khaifun fil raha'i." Kata Baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang mukmin itu adalah orang yang bersyukur saat beroleh kesenangan, bersabar saat tertimpa musibah, dan gelisah saat mendapat kemakmuran. Kita lanjutkan lagi kepada Baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan pada kita, al-mu'minu ghairun karimun ma'munun ala nafsihi khadirun mahzun. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, orang beriman adalah pribadi yang mulia, penuh percaya diri, dan sering bersedih hati. Satu lagi yang untuk melengkapi masih dari Baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-mu'minu man tahara qalbahu minad daniyah. Orang mukmin adalah pribadi yang menyucikan hatinya dari segala kehinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.